Dadi, Desa Monor Joglon, Desa Lubang Dukuh, Desa Tanjung Anom, saya percaya saudara mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara sekalian. Marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Desa koordinator yang saya hormati, tak disenangi kali Pak Kades tadi mano lubang itu mau jadi kali mau jadi joglon perbali rano hasilnya ibu untuk bawa suan kemarin cara kali terlambat dan betul terlambat katanya karena desben nanggono kuwi ono usaha pariwisata. Ini Pak contohnya. Di sisi yang lain Pak, banyak desa yang punya potensi malah lari nek duwe potensi. Itu fakta. Dari sewu. Misalnya di daerah dari yang lokasi wisatanya indah itu. Lari nek dia itu punya potensi yang bisa dijual dan di situ bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan meningkatkan ekonomi desa, mengangkat mungkin mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, lupa kalau dia punya potensi. Tapi non sewu seperti yang lima desa ini Pak. Bersama berkat Pandawa Jaya yang sudah kita sepakati dan kita desa-desa pendiri dari BUM Desa Bersama, 1 Desa Waren, 4 Desa Wonorejo Kulon, 5 Desa Tanjung Anom. Visi dan misi. Visi menjadi BUM Desa Bersama yang bermanfaat bagi semua elemen masyarakat, berdaya saing. 3. Meningkatkan profesionalitas BUM Desa Bersama. 4. Mengoptimalkan asli desa. 5. Menjadi BUM Desa Bersama yang unggul. 1. Taman rekreasi atau taman wisata. 2. Perdagangan eceran berbagai macam material. Pertama yang akan kita bangun di lapangan di Desa Waren, kurang lebih kalau kita lihat dari tampilan atas seperti ini, masuk ke parkiran di lantai 2 nya ada kafe khusus dan di lantai 1 nya juga
dilengkapi juga dengan panggung utama yang nantinya bisa kita mengisi hiburan-hiburan di setiap minggunya, dilengkapi dengan kapal Citra hadir dan datang di Taman Wisata Rekreasi. Dilengkapi juga dengan waterboom dan juga kolam arus yang ini menjadi sebuah pembeda dari Taman Rekreasi Air. Ibu Eri Yuli Cahyani, SPD MM. Bapak Mudi Cahyono Nugroho, SPD. Bapak Suwati. Bapak Nur Rahman, Bapak Raden Joko Amintoro, Ahmad Abdai Mujazin, dimohon untuk berkenan. Sebelum saya kumpulkan diri bersama berkah pada wajaya masa bakti SPD 2 Al-Abda'i Pemindahan Uzzazi 3 Eko Tulis Kianto Dewan Penasihat 1 Nur Rahman 3 Musniah SPDI 4 Mudi Cahyo Nugroho 5 Yaskur Habibullah Sarjana Ekonomi. Dengan mengucap syukur atas mengukuhkan saudara sebagai pengurus Wonodadi Desa Wonorejo Kulon, Desa Lubang Dukuh, Desa Tanjung Anom masa bakti tahun 2000, saya percaya saudara mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan visi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara sekalian. Amin. Dilanjutkan foto bersama kepada Bapak Camat. Mohon untuk kembali ke tempat.